Apa oh, belum puas tu? Aku tak puas tu. Apa kau ni? Kita sekarang musim COVID. Puasa mesti kena tangguh. Gaya pun kita kena tangguh. Apalah kau ni? Asal tu, kau pun nak cakap puasa ni tangguh. Kita boleh makan lah. Boleh, boleh. Solat Jumaat pun kita tangguh. Apalah. Udah. Ada servis pantaran makanan. Takkan kau tak nak pakai? Tapi nak pakai. Ya, aku tadi hampir kantoi kau tau. Saya baiklah aku ni pandai. Aku cakap aku ni Chinese. Aku punya sikit tak macam Cina. Makan ni pun lapar. Dia ada bawa first puasa. Tak bawa. Sejak kau ni. Kenapa tu pintu? Aku rasa kau kena aku. Relax. Tengok kau makan geram. Betul. Papa habis. Ah, ya, saya akan datang dulu. Saya daripada KKM. Saya nak buat setiap pemeriksaan untuk rumah-rumah. Man. Kenapa emang tiba-tiba nak buat cek rumah? Sementara kita ada wabak COVID-19 ni, saya kena cek setiap orang lah, setiap bangunan ni. Itulah orang rumah saya tak ada rumah, so saya tak boleh nak bagi abang masuk rumah sekali dia. So okey jap. Saya bawa nasi mamak lauk ayam. Waduh. Aku ingatnya makanan. Awak tak puasa ke? Abang ni waduh. Kau ni tambah gini kau sampai. Aduh, masa aku. Habisnya kantong sama Kementerian Kesihatan ini.